Bu. Jadi terus terang saja dari perjalanan awal tadi ya sampai jam 5 dari jam 5 sampai sekarang ini saya ya alhamdulillah nggak kapok lah kesini lah, paling tidak ya nggak kayak temen gue. Jadi buat kalian yang mau kesini ya jangan lupa itu lewatnya Banyuasin, langsung ambil ke kiri kalau dari arah Purworejo paling utara. Jadi kalau kalian paling selatan lewat Banyuasin juga bisa. Ya gitu pemandangannya tuh, wah mantap sekali bro. Dan kali ini saya masih bersama Putra Didel, tukang mancing. Ya benar. Dan perlu kalian ketahui juga ya, ini adalah pembatas jalan untuk biar pengendara itu lebih aman. Tapi kalau dengan adanya tulisan ini namanya vandalisme bro, jangan pernah ditiru ya. Nggak baik buat kesehatan, nggak baik buat ini pemandangan ya bro ya, namanya merusak pemandangan, vandalisme. Jangan sampai ada vandalisme ya di antara kita. Apa itu? Diki, aduh. Maju, Mbak. Maju. Yo, monggo, Mbak. Chahe tujhko chahungi har dam, mardgi bhi dil se ye pyar na hoga kam. Kamu cantik banget, Mbak ya. Aku tergoda. Jarang-jarang ya kan kita disuguhin pemandangan kayak gitu ya kan. Mantap sekali bro. Kali ini kita menuju pulangnya bro, jalurnya masih sama, cuman kalau ini kan turunan, kalau tadi nanjak ya lebih berat turunan soalnya ke bawah beban, terus jalannya gelundung. Ini gelundung terus, ini masih berkebunan cengkeh bro, cengkeh. Aku tersesat. Nggak jadi tersesat. Jalannya temurun terus bro, nyampe bawah. Ya iyalah, orang tadi nanjak ya kan. Orang nanjak tadi ya turun, dan sekarang pulangnya. Waduh, mantap men. Fuck men. Iki jenenge entek-entek norim. Wuh, mantap. Belum di servis udah habis duluan nih remnya ya. Padahal besok mau berangkat ke Malang. Harusnya kemarin udah di servis dulu baru bisa nanjak-nanjak gitu kan. Aku nggak apa-apa ya ngomong bahasa Indonesia ya, soalnya biar semua tahu, kalau bahasa Jawa terus kan orang-orang pada nggak tahu bro. Ya agak lenjeh gitu kan. Lenjeh bangsat. Maksudnya kan gini, kalau pakai bahasa Jawa itu kan paling orang-orang Jawa aja yang tahu, kalau bahasa Indonesia kan menyeluruh taunya ya kan. Wow, kembali ke jalur tengkorak. Oke, dan di sini masih bersama Arjuna Hiram MC ya. Buat kalian semua, teman-teman subscriber semuanya ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena udah selalu mendukung channel Arjuna Hiram MV sampai segini ya. Dan yang like juga, komen juga, subscribe ya, terima kasih banyak. Doakan saya lebih smart lagi ya buat bikin videonya. Dia namanya youtuber pemula atau motovlogger pemula, paling tidak harus
kita harus lebih giat lagi bro, dalam artian kita giat bekerja, apa namanya, bukan bekerja ya, kita editing juga biar kita dapat subnya lebih banyak lagi. Sebenarnya sih bukan masalah sub atau viewnya yang kita pengenkan atau apa ya, gaji-gaji itu kan, yang penting kita berkarya bro, berkarya dan terus berkarya bro. Kalau nggak berkarya mau buat apa ya coba? Mumpung masih muda ya kan, buat berkarya. Jadi saya sengaja buat video ini biar kalian tahu lokasi-lokasi wisata di wilayah Purworejo dan perbatasan-perbatasannya. Mungkin lain kali bisa ke mana itu namanya, ke daerah Bruno atau daerah mana ya, ke daerah Bruno, ke daerah Kali Kesing ya kan, yang belum disinggahi, mungkin bisa ke sana nanti bareng-bareng teman-teman semuanya, teman-teman motovlogger Purworejo atau teman-teman yang lain ya. Jadi biar nggak kakol bro, mosok wisatanya cuma itu tok. Jalanan kok gini semua ya. Aduh. Suaranya ini bro, suaranya slebar, masih glodak-glodak. Belum tak benerin, cuma baru dikawat aja itu. Bukan benerin, ganti ya, pengennya sih gak tak ganti. Tapi belum ada dana. Mungkin besok minggu ya. Mungkin besok pas libur kita ganti semuanya, sama rem-remnya, sama oli-olinya juga kita ganti semuanya. Kita pelan-pelan aja ya jalannya ya. Dan tentu saja masih bersama itu di belakang teman saya, Putra Lidl. Kok tiba-tiba ngantuk ya lihat sini ya? Dan ternyata di sana ada bukit juga bro. Bukit apa namanya? Saya kurang tahu tuh. Tapi kayak ada rumah-rumahnya. Mungkin ya ada orang yang juga ya tinggal di sono. Oh, ngantuk. Bahaya ini kalau ngantuk ya. Karena panasnya terlalu menyengat jadi ngantuk saya. Harus fokus. Gak boleh. Tahu lah, tahu lah. Lo men.